guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Idayati Vlog. Ya, kali ini aku mau bikin sesuatu dan ini aku belum pernah bikin juga selama aku di sini, selama aku di Taiwan. Nah, jika mau tahu aku mau bikin apa guys, silahkan jangan di skip dan tonton videonya sampai selesai. Dan jangan lupa juga untuk di subscribe dulu yang belum subscribe nih, ayo. Ketahuan yang belum subscribe nih, cuma nonton doang nih. Oke, jangan lupa ya subscribe, like, dan komennya. Oke guys, lanjut. Nah, ini dia guys yang aku mau bikin hari ini. Di sini aku ada dua macam pisang. Nah, tapi yang ini bukan belum mateng ya, ini udah mateng. Sepertinya ini pisang Ambon. Jadi aku mau coba aja. Siapa tahu enak kalau digoreng. Pisang Ambon yang udah mateng. Dan di sini aku punya tepung. Ini tepung instan yang udah jadi. Jadi aku penasaran mau bikin pakai tepung ini. Di sini udah lengkap ya, tinggal kita bikin adonannya aja dan celupkan pisangnya nanti. Oke guys, aku mau bikin pisang goreng. Jadi aku mau lihat apakah ini enak seperti yang digambar atau bagaimana nanti hasilnya. Nah, ini guys, aku udah manasin minyak goreng dan di sini pisang yang warnanya kuning tadi aku irisin 4 potong dulu. Kita akan coba goreng yang pisang kuning. Di sini minyaknya udah matang. Kita akan tes dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Aja jadi ya pisang. Ini tadi ngadonnya aku langsung diadon aja ya, nggak usah perlu dikasih apa-apa lagi karena semuanya udah lengkap di tepungnya. Kita akan tes dulu yang kuning. Kita tes juga ini yang warna hijau. Jadi tadi 4 jenis. Oke
Okay, guys, aku mau nyobain hasil gorengan pisangku tadi. Jadi mau lihat hasil pisangnya. Ini aku benar-benar ketawa dan nggak nyangka banget hasilnya kayak gini. Ini pertama kali juga aku buat pisang goreng yang hasilnya nggak tahu ya, nggak bisa disebutin. Jadi ini hasilnya. Aku bener-bener kaget banget kok pisangnya aku goreng tadi ini hasilnya kayak gini. Ini buat meresap minyaknya ya, jadi aku taruh seperti ini. Nah, lihat. Ini adalah pisang goreng yang aku goreng tadi. Jadi aku mau nyobain gimana rasanya ini. Ini tuh pisang goreng, guys. Ya ampun, benar-benar nggak tahu nih hasilnya. Kurang memuaskan banget karena pisangnya itu mungkin terlalu matang, jadi pas digoreng nggak begitu bagus yang seharusnya. Jadi ini aku mau coba. Rasanya sama kayak pisang pada umumnya, pisang goreng pada umumnya, cuman bentuknya ini loh. Ya ampun, ini bukan pisang goreng sih ya. Guys, yang mau ngetawain silakan ketawa sepuas-puasnya. Nah, hasilnya seperti ini. Tapi ada kriuk-kriuk nih dah. Kalian benar-benar kurang memuaskan dan ini hasilnya gagal. Semoga kalau ada pisang yang bagus nanti kita coba, semoga hasilnya bagus, nggak sejelek ini. Ya guys, oke, okay. Terima kasih yang udah nonton.